Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini, tim volleyball putri perebutan juara 1 dan 2, di mana pada kedua tim ini semua berkedudukan di wilayah Binturung, yang berhasil naik di empat besar. Dan hari ini adalah perebutan juara 1 dan 2, di mana pada perebutan juara 3 tadi sudah usai antara Bung Labu berhadapan dengan Aurora Sisulung Estate, dan ternyata berpihak kepada tim dari Aurora Sisulung Estate dengan kedudukan 3-0. Dan untuk saat ini diwarnai juga dengan hujan bercampur angin. Nampaknya para penonton disuruh mengumpul, memanfaatkan sarana kantor Desa Binturung, dan sekarang ini benar-benar padat walaupun masih ada di luar. Dan ini langsung oleh Pak Kepala Desa dengan manajer perusahaan bersama dengan seluruh panitia dan warga masyarakat penggemar voli berkumpul di sini walaupun hujan. Ini masih pemanasan. Kapan bisa panas ini karena disiram terus? Ya belum Pak, belum masih kita ini masih kan pemanasan. Ya. Ini masih dia pemanasan tetap aja dingin karena disiram terus. Iya, kan masih panas baru main. Ya Allah ya Tuhan, ku dengan kehendak-Mu, insya Allah air hujan-Mu bermanfaat membersihkan lapangan dan sisa-sisa kotoran, dan insya Allah akan reda hujannya. Jadi alam pun ikut menyambut final volleyball putri sore hari ini dengan turunnya hujan yang hampir sudah usai, tinggal gemercik kecil dengan proses pemanasan kedua tim. Mengungsi semua deh, pengungsian.